dan saya sampaikan tadi untuk bisa diperdomani dan dilaksanakan. Semoga kita yang diberikan kepercayaan dan pemerintah ini dapat melaksanakan tugas dengan baik, menyelesaikan tanggung jawab sepenuh hati, serta menjadi teamwork yang tangguh, tidak menjadi tim yang lemah. Saya mengharapkan kompakan menunjukkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Asahan. Kita semua ini bukan Superman. Hari ini kita buat, hari ini bisa jadi. Tapi saya mengharapkan apa yang sekarangnya untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Asahan. Mari kita bangun super tim yang kuat. Mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tetap mendapat ridho dan petunjuk darinya, sehingga kita dapat mengembangkan amanah yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Asahan. Demikian, selamat bertugas di tempat yang baru. Mudah-mudahan semua yang diberikan amanah ini dapat melaksanakan dengan sebaik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPNK RI ingin bertanya ke Bupati tentang sistem penjaringan untuk apa tadi? Golongan 3A dan 3B ini, Pak. Jabatan. Ya, tadi sudah jelas itu prosesnya melalui Bapejakat. Ya, karena pejabat eselon 3 dan 4. Tapi kalau jabatan eselon 2 kita job sheet dengan tim dan kita harus ada izin dari KSN. Karena ini 3 4 itu melalui Bapejakat saja. Ya. Apa? Ada tambahan? Ya, tentang ini, Pak. Dibukanya sekolah tatap muka kita, Pak. Oh iya. Kira-kira apa, Pak, imbauan Bapak, Pak? Ya, kita minta supaya masyarakat kita, terutama orang tua siswa, perhatikan itu anak-anaknya, tetap mengacu dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Ya. Dan kita tetap akan pantau terus bahwa pembelajaran tatap muka ini harus betul-betul steril, bahkan harus memutus mata rantai pencegahan COVID-19. Dia harus pakai protokol kesehatan. Terima kasih banyak, Pak. Mari. Sukses selalu, Pak. Iya. Saat ini kami berada di kantor Bupati Asahan dalam acara pelantikan eselon 3A 3B. Tim NKRI melaporkan dari kantor Bupati Asahan Provinsi Sumatera Utara. NKRI.